Pengenalan buku pendek berikut membincangkan takwa dan aspek-aspeknya yang berbeza. Melaksanakan pelajaran yang dibincangkan akan membantu seorang Muslim mencapai akhlak mulia. Menurut hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nomor 2003, Nabi Muhammad SAW telah menasihati bahawa perkara yang paling berat dalam timbangan hari kiamat ialah akhlak mulia. Ia adalah salah satu sifat Nabi Muhammad SAW yang dipuji oleh Allah Ta'ala dalam surah 68 Al-Kalam, ayat 4 Al-Quran. Dan sesungguhnya kamu mempunyai akhlak yang agung. Oleh itu, adalah menjadi kewajipan kepada semua umat Islam untuk mendapatkan dan bertindak berdasarkan ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad SAW untuk mencapai akhlak mulia. Apa itu takwa? Takwa adalah apabila seorang Muslim mengabdikan batinnya, seperti niat dan perbuatan lahiriahnya untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ini dicapai dengan menunaikan perintah Allah Ta'ala, meninggalkan larangannya dan dengan menghadapi takdir dengan sabar. Dan ia melibatkan berpaling daripada ketaatan segala-galanya melainkan ketaatan ini membawa kepada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sebagai contoh, ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW membawa kepada ketaatan kepada Allah SWT. Bab 4 An-Nisa, ayat 80. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Oleh itu, takwa merujuk kepada kerja hati dan badan. Anggota zahir mengikut perintah hati rohani batin. Dengan kata lain, hati ialah raja yang memerintah tentera, iaitu anggota zahir. Ini telah ditunjukkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 4094, di mana Nabi Muhammad SAW dan selawat ke atasnya menasihati bahawa apabila hati rohani seseorang itu bersih, maka seluruh tubuh mereka akan menjadi bersih. Tetapi jika hati rohani rosak, maka rosaklah seluruh jasad. Al-Quran telah menasihatkan bahawa seseorang hanya boleh mencapai kejayaan apabila hati rohaninya bersih dan suci. Bab 26 Asy-Syu'ara, ayat 88 dan 89. Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak, tetapi hanya orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati rohani hanya terpelihara apabila seseorang membersihkannya dari sifat-sifat jahat dan menggantikannya dengan sifat-sifat baik yang dibincangkan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad SAW. Punca semua sifat jahat adalah apabila seseorang berpuas hati dengan dirinya sendiri. Hanya apabila seseorang tidak berpuas hati dengan ciri-ciri buruk mereka, mereka akan berusaha untuk menghapuskannya. Tetapi jika mereka berpuas hati dengan diri mereka sendiri, mereka tidak akan berusaha untuk menyingkirkannya. Ini hanya akan menyebabkan seseorang itu mengamalkan lebih banyak sifat jahat. Apabila seorang Muslim berusaha untuk mengamalkan sifat-sifat yang baik, ia akan meningkatkan hubungan mereka dengan Allah Ta'ala, seperti lebih bersabar dengan ketetapannya dan hubungan mereka dengan manusia, seperti ikhlas ketika menasihati mereka. Salah satu ciri takwa adalah berwaspada terhadap pengawasan Allah Ta'ala. Ini bermakna seorang Muslim menjadi sedar sepenuhnya bahawa Allah Ta'ala melihat dan mendengar segala perkataan, perbuatan, fikiran dan keinginan mereka. Walaupun semua umat Islam masih mempercayai ini, ramai yang gagal untuk bertindak atas kebenaran ini sepanjang hari mereka. Setiap kali seseorang menjadi lalai terhadap hakikat ini, ia membawa kepada dosa dan kemaksiatan. Apabila seorang Muslim mengamalkan kewaspadaan yang benar dan sangat jarang ditimpa oleh kelalaian, ia membawa kepada kesederhanaan sebenar Allah Ta'ala. Ini adalah orang yang tidak melakukan perbuatan secara tertutup yang akan memalukan mereka jika mereka melakukannya di hadapan orang ramai. Apabila seseorang mengamalkan kewaspadaan yang sebenar kepada Allah yang Maha Tinggi, mereka mencapai tahap kecemerlangan iman. Apabila seorang Muslim mencapai tahap iman yang tinggi ini, mereka bertindak dan beribadat seolah-olah mereka dapat menyaksikan Allah yang Maha Tinggi, memerhatikan dalaman dan luaran mereka. Ini mendorong mereka untuk menjauhi maksiat dan mendorong mereka untuk melakukan amal soleh. Seorang Muslim hanya boleh mencapai kewaspadaan sebenar terhadap penglihatan Allah yang meliputi segala-galanya dengan menetapkan semua kewajipan mereka mengikut syarat dan adab mereka. Seorang Muslim juga harus menjauhi semua perbuatan kemaksiatan, baik dosa besar maupun kecil, dan jika ia tergelincir untuk segera bertaubat. Ini termasuk menebus sebarang kewajipan yang terlepas mengikut kekuatan dan memenuhi hak orang yang telah dicabuli. Apabila ini telah dicapai,
Seorang Muslim harus berusaha untuk mewujudkan amalan-amalan sukarela yang dianjurkan yang berasal dari tradisi Nabi Muhammad. So, walaupun seseorang itu tidak akan dapat melaksanakannya semua, mereka harus mengutamakan amalan sukarela mengikut keutamaan yang ditetapkan oleh Nabi. So, maksudnya, mereka tidak boleh memetik perbuatan mengikut kehendak mereka sendiri. Akhir sekali, hendaklah mereka menjauhi perbuatan-perbuatan yang belum digolongkan sebagai dosa, yang dibenci dalam Islam, seperti berlebihan menggunakan sesuatu yang halal. Langkah-langkah ini telah diringkaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6502. Hadis ini menasihati bahawa orang yang mencapainya akan diberi kuasa oleh Allah Ta'ala, supaya mereka hanya bertindak menurut keredaannya. Pemberdayaan ini termasuk berwaspada terhadap penglihatan Allah yang meniputi segala-galanya. Daripada dua perintah, iaitu beramal dan menjauhi maksiat, yang kedua itu lebih utama. Larangan sering melanggar hak ciptaan dan mencegah ini lebih penting daripada melaksanakan kewajipan. Skim sebabnya dikatakan jika seseorang tidak dapat menyembah Allah, maka mereka tidak boleh menderhaka kepadanya. Ini ditunjukkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 7288. Nabi Muhammad SAW memerintahkan manusia untuk meninggalkan larangannya sepenuhnya, tetapi memerintahkan mereka untuk menunaikan perintahnya mengikut kekuatan mereka. Ini kerana secara umumnya lebih mudah menahan diri daripada melakukan sesuatu yang fizikal daripada melakukan amal soleh. Ertinya, tidak aktif secara umumnya lebih mudah daripada aktif. Adalah penting bagi umat Islam untuk memahami kebenaran yang akan melindungi mereka daripada dosa besar kesombongan, nilai atom yang cukup untuk membawa seseorang ke neraka. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 265. Hakikatnya adalah bahawa apa-apa kejayaan yang dicapai dalam urusan duniawi atau agama hanyalah kerana rahmat Allah Ta'ala. Tidak mungkin untuk mencapai sesuatu yang baik, seperti takwa, jika Allah Ta'ala tidak memberi seseorang itu ilmu, ilham, kekuatan dan peluang untuk melakukannya. Berbangga dengan usaha dan pencapaian seseorang adalah lebih daripada cukup untuk menghancurkan kejayaan seseorang. Apabila seorang Muslim tidak menghargai amal soleh mereka dan sebaliknya tetap bersyukur kepada Allah Ta'ala, diharapkan Allah Ta'ala akan menjadikan amal mereka istimewa di dunia dan akhirat. Seorang Muslim hanya boleh mencapai ketakwaan apabila mereka yakin mereka tidak lebih baik daripada orang lain. Ini penting untuk difahami kerana seseorang tidak tahu kesudahannya untuk diri sendiri atau orang lain. Banyak orang yang kelihatan jahat menjadi musbai. Lim dan ramai orang Islam yang kelihatan baik akan dimasukkan ke dalam neraka pada hari penghakiman. Contoh ini disebutkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 4923. Ia menggambarkan tiga orang yang akan masuk neraka kerana niat buruk mereka walaupun mereka kelihatan sebagai orang Islam yang besar, iaitu seorang ulama, seorang yang beramal dan seorang yang mati syahid. Kerendahan hati adalah ciri yang penting dan jelas yang harus diterima oleh semua orang kerana apa-apa kebaikan yang dimiliki oleh seseorang telah diberikan kepada mereka oleh tidak lain daripada Allah yang Maha Tinggi. Jadi bagaimana seseorang boleh berbangga dengan sesuatu yang dicipta dan secara semula jadi milik orang lain? Sumber kerendahan hati serta ciri-ciri baik yang lain adalah tidak berpuas hati dengan diri sendiri, sedangkan akar kesombongan dan banyak lagi sifat jahat adalah berpuas hati dengan diri sendiri. Apabila seseorang berpuas hati dengan dirinya sendiri, mereka menjadi buta terhadap kesalahan mereka dan hanya melihat kesempurnaan dalam dirinya. Orang ini akan sentiasa percaya mereka sudah cukup baik, oleh itu, tidak perlu berubah ke arah yang lebih baik kerana mereka telah pun mencapai akhlak mulia. Manakala, orang yang tidak berpuas hati dengan dirinya sendiri akan mudah untuk memerhatikan kesalahan negatif mereka yang akan membolehkan mereka menghapuskannya sehingga mereka mencapai akhlak yang mulia. Orang ini tetap merendah diri walaupun mereka mencapai matlamat mereka kerana mereka benar-benar memahami bahawa Allah yang Maha Tinggi memberikan mereka pengetahuan, ilham, kekuatan dan peluang untuk memenuhi matlamat mereka. Apabila seseorang menjadi waspada diri ini, ia membantu mereka dalam mengawal keinginan mereka, dengan itu mencegah dosa. Muslim ini akan sentiasa melakukan amal soleh dan menjauhi maksiat.
Ini adalah ketaatan dan kehambaan yang sebenar kepada Allah yang Maha Tinggi, yang merupakan akibat daripada seseorang yang tidak berpuas hati dengan dirinya sendiri. Walaupun kaedah ini berguna dalam mengesan ciri-ciri negatif seseorang, terdapat kaedah lain. Semuanya membantu seseorang ke arah mengamalkan takwa. Seorang Muslim boleh menjadi pelajar seorang ulama yang berpengalaman yang boleh membantu mereka dalam mencari kelemahan mereka dan mengajar mereka bagaimana untuk menghapuskannya di bawah bimbingan Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad. Seorang Muslim harus memastikan mereka mempunyai kawan baik kerana seseorang itu dinilai oleh syarikat yang mereka simpan. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4833. Sahabat yang baik juga akan membantu seorang Muslim untuk meninggalkan sifat-sifat buruk dan mengamalkan sifat-sifat yang baik. Adalah penting bagi umat Islam untuk menerima kritikan membina daripada orang lain. Ia mungkin menunjukkan kebanggaan bagi mereka yang tidak. Kritikan berguna adalah sangat baik dalam membantu seseorang mencari kesalahan mereka untuk menghapuskannya. Akhir sekali, adalah penting untuk mengetahui tingkah laku orang lain dan kesannya terhadap masyarakat. Maksudnya, jika tingkah laku seseorang itu menyusahkan orang, maka besar kemungkinan ia adalah sifat buruk yang harus dielakkan. Dan jika tingkah laku seseorang itu menggembirakan orang ramai, maka kemungkinan besar ia adalah sifat yang baik yang harus diamalkan oleh orang Islam. Persepsi yang tajam ini adalah alat penting bagi mereka yang mencari ketakwaan. Satu lagi aspek ketakwaan adalah dengan sabar menerima ketetapan ilahi kerana mengetahui tiada apa yang berlaku di alam semesta tanpa keputusan Allah Ta'ala. Sebenarnya, seluruh makhluk tidak dapat memberikan atau menghilangkan sesuatu nikmat daripada seseorang tanpa izin Allah Ta'ala. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmidzi, nombor 2516. Nabi Muhammad SAW telah menasihati dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 79, bahawa seseorang harus menerima segala yang berlaku dalam kehidupan mereka, walaupun ia mengecewakan mereka, kerana tiada apa yang boleh mengubah keputusannya. Apabila seseorang menyesal kerana mempercayai bahawa mereka boleh menghalang sesuatu daripada berlaku, ia hanya mengundang iblis untuk membangkitkan mereka ke arah ketidaksabaran dan ketidakpuasan hati dengan pilihan Allah Ta'ala. Seorang Muslim harus yakin bahawa Allah Ta'ala hanya memilih yang terbaik untuk amba-ambanya walaupun rabun jauh menghalangi mereka untuk memerhatikan hikmah di sebalik pilihan. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu dan ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Oleh itu adalah penting bagi setiap Muslim untuk mengawal tingkah laku mereka dan tidak membantah, melalui tindakan atau perkataan, kepada pilihan Allah Ta'ala. Jika seorang Muslim berterusan dengan tingkah laku ini, mereka akan beralih dari sabar kepada tahap reda. Ini adalah apabila seseorang lebih mengutamakan pilihan Allah yang Maha Tinggi daripada pilihan dan keinginan mereka dan oleh itu tidak mahu keadaan berubah. Sedangkan, orang yang sabar akan menginginkan sesuatu untuk berubah dan bahkan berdoa untuk itu, tetapi mereka tidak akan mengeluh terhadap ketetapan Allah Ta'ala. Kedua-duanya adalah sangat baik dan mendapat pahala yang besar, tetapi kepuasan adalah tahap yang lebih tinggi dan tanda yang unggul dari kehambaan seseorang kepada Allah Ta'ala. Tidak sabar adalah sifat yang tercela dan hanya membawa kepada kemurkaan Allah Ta'ala. Tidak sabar dengan pilihan Allah Ta'ala, lebih buruk daripada orang yang makan ubat pahit yang menyembuhkannya, marah kepada doktor yang menetapkannya kepada mereka. Perkara-perkara yang Allah Ta'ala pilih mungkin pahit tetapi ia sebenarnya menyembuhkan seseorang dalam jangka masa panjang. Penawar ini boleh menyelamatkan orang itu dari api neraka pada hari penghakiman. Oleh itu, sikap tidak sabar bukanlah sikap yang betul untuk diamalkan. Perlu diingat, bersabar atau reda bukan bermakna tidak boleh berdoa kepada Allah Ta'ala, kerana terdapat dalil yang jelas dalam ajaran Islam yang membuktikan bahawa ia adalah amalan yang soleh. Bab 40 Ghafir, ayat 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Banyak hadis yang menonjolkan kepentingannya seperti yang terdapat dalam Jami' At-Tirmidzi, nombor 3371.
ia menyatakan doa sebagai intipati ibadah. Di samping itu, ia adalah tradisi semua Nabi, salam ke atas mereka semua, dan tanda kehambaan kepada Allah yang Maha Tinggi. Oleh itu, seseorang harus berdoa untuk perkara-perkara yang baik yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, dan bersabar atau reda dengan hasilnya walaupun ia bertentangan dengan keinginan mereka. Aspek takwa yang seterusnya ialah seorang Muslim harus belajar menjauhi perkara-perkara yang tidak berkaitan dengannya. Malah, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, berpesan bahawa seorang Muslim tidak boleh mencapai kecemerlangan iman sehingga mereka bersikap demikian. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmidzi, nombor 2317. Ini termasuk mengelakkan sentiasa memantau keadaan orang lain dan memerhatikan dengan penuh perhatian tindakan mereka. Ini hanya membawa kepada kesedihan bagi orang yang memerhatikan kelalaian daripada orang lain dan boleh membawa kepada sifat tercela lain, seperti hasad atau tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala setelah melihat nikmat dunia orang lain. Ini tentunya tidak termasuk berinteraksi dengan manusia mengikut ajaran Islam seperti memberi salam kepada orang lain dengan ucapan selamat Islam. Seorang Muslim hendaklah menahan diri daripada bertanya tentang hal orang lain. Mereka harus mengelak daripada mendengar gosip kerana kebanyakannya adalah tidak benar dan berdosa. Seorang Muslim yang soleh akan menjauhi pergaulan dengan orang yang mengumpat dan mengumpat kerana mereka mungkin mengamalkan tabiat jahat mereka. Ini telah ditunjukkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 2101, di mana Nabi SAW membandingkan seorang sahabat yang jahat dengan seorang tukang besi. Jika seseorang tidak terbakar asap dari kerja mereka pasti akan menjejaskan mereka. Seorang Muslim yang ingin mengamalkan ketakwaan hendaklah mengelak dari memerhatikan mereka yang berkelakuan seolah-olah mereka diciptakan tanpa tujuan, mengelakkan mendengar orang yang tidak mengetahui akibat perkataan mereka, mengelakkan berinteraksi dengan orang yang malas beragama dan mengelakkan mencari keselesaan dengan duniawi yang materialistik. Orang ramai. Sesiapa yang gagal untuk menghindari jenis orang ini tidak akan dapat mentaati Allah Ta'ala dengan betul. Seorang Muslim harus ingat untuk tidak mempedulikan diri mereka dengan orang-orang ini dan perkara-perkara yang sia-sia kerana mereka dicipta sendirian, dihantar ke dunia ini seorang diri, masuk ke dunia ini sendirian, akan mati sendirian, berada di kubur mereka sendirian, akan ditanya oleh malaikat di kubur. Sendirian, akan dibangkitkan dari kuburnya sahaja dan akan diadili oleh Allah Ta'ala sendirian. Orang yang mengingati perkara ini hanya terlibat dalam perkara yang membimbangkan mereka. Seorang Muslim hendaklah berusaha untuk mendampingi orang-orang yang soleh kerana mereka akan mengamalkan sifat-sifat mereka seperti menjauhi perkara-perkara yang tidak penting. Ini akan membawa kepada kesempurnaan iman mereka. Perkara lain yang merupakan sebahagian daripada mengelakkan perkara-perkara yang tidak membimbangkan seseorang ialah tidak memberi perhatian kepada cara orang melihatnya, iaitu sama ada orang lain menyukainya atau tidak. Mereka seharusnya lebih mengambil berat tentang kebenaran keadaan mereka yang Allah Ta'ala lebih mengetahui. Mereka mesti berusaha untuk memperbetulkan sebarang kesalahan dan bukannya terpedaya dengan pujian orang lain yang boleh membawa kepada kemalasan dan juga kebanggaan. Sikap ini juga menyebabkan seseorang itu menumpukan perhatian kepada keredaan manusia dan bukannya keredaan Allah Ta'ala yang membawa kepada kemunafikan, menunjuk-nunjuk dan sifat-sifat tercela yang lain. Seseorang harus memahami konsep yang mudah, kebanyakan orang tidak reda kepada Allah walaupun dia memberi mereka nikmat yang tidak terkira banyaknya, bagaimana mereka boleh reda dengan orang lain yang sebenarnya tidak memberi mereka apa-apa. Ini adalah salah satu sebab mengapa mengejar keredaan manusia daripada keredaan Allah Ta'ala adalah sia-sia kerana ia tidak dapat dicapai. Untuk memudahkan seorang Muslim mengamalkan ketakwaan, mereka harus mengingati satu realiti yang penting. Dunia material ini adalah rumah sementara yang akan lenyap dengan cepat seolah-olah ia tidak pernah wujud pada mulanya. Ini agak jelas jika seseorang merenungkan peringkat kehidupan mereka sendiri. Mereka akan menyedari bahawa walaupun mereka mungkin telah menghabiskan masa bertahun-tahun di satu tempat, seperti sekolah menengah mereka, namun selepas tamat ia seolah-olah mereka berada di sana hanya seketika. Malah kesan dan kesan pengalaman itu juga akan hilang. Bab 79 An-Naziat, ayat 46. Maka pada hari mereka melihatnya,
seakan-akan mereka tidak tinggal di dunia, melainkan pada siang hari atau pagi harinya. Sebenarnya, matlamat utama Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, adalah untuk mengajar pelajaran penting ini kepada manusia supaya mereka diilhamkan untuk mempersiapkan diri untuk akhirat dengan mengambil apa yang mereka perlukan daripada dunia material. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan prinsip penting ini dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 2323. Baginda berpesan bahawa dunia dibandingkan dengan akhirat adalah seperti setitik berbanding lautan yang tidak berkesudahan. Orang yang bijak tidak akan pernah mengorbankan lautan demi setitik. Skim sebabnya Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, berpesan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6416, bahawa seseorang harus hidup di dunia ini seolah-olah dia orang asing di negeri asing atau musafir. Ini kerana kedua-dua jenis manusia mengabdikan sebahagian besar usaha mereka ke arah pulang dengan selamat, ertinya akhirat. Orang yang berkelakuan seperti ini akan memendekkan harapan mereka untuk hidup yang panjang di dunia ini kerana mengetahui mereka hanya akan berada di sini untuk seketika walaupun mereka hidup hingga usia lanjut. Ini akan memberi inspirasi kepada mereka ke arah aspek-aspek takwa yang meliputi menyegerakan ke arah beramal soleh, bertaubat dengan ikhlas dari dosa-dosa mereka dan menjauhi unsur-unsur dunia material yang berlebihan dan tidak perlu untuk persiapan menuju akhirat yang kekal abadi. Mengharapkan umur yang panjang menyebabkan sebaliknya, iaitu menangguhkan amal soleh, bertaubat dengan ikhlas dan mempersiapkan diri untuk akhirat dengan menyibukkan diri dengan memperelokkan dunia kebendaan. Orang yang mengamalkan sikap yang betul memahami bahawa kesibukan dan masalah duniawi sebenarnya adalah dorongan daripada Allah Ta'ala untuk meninggalkan unsur-unsur dunia material yang berlebihan dan tidak perlu. Dunia ini adalah tempat kesusahan dan ujian, jadi seseorang tidak seharusnya mencari perkara yang tidak ada di dalamnya, iaitu keselesaan dan kedamaian yang sebenar. Ini pada hakikatnya hanya wujud dalam perkara yang berkaitan dengan Allah yang Maha Tinggi dan akhirat. Surah 13 Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram. Oleh itu, adalah penting bagi seorang Muslim untuk menanggung kesukaran perjalanan yang singkat di dunia ini untuk kebahagiaan akhirat yang kekal melalui ketaatan yang ikhlas kepada Allah SWT dengan menunaikan perintahnya, menjauhi larangannya dan dengan menghadapi takdir dengan kesabaran.